Oke guys, welcome back to Brother Channel. Di sini gue bakal kasih tahu cara mendapatkan Primo Gem gratis setiap harinya dan cara mendapatkan Scarab gratis ya. Jadi di sini kalian bisa langsung pergi ke AR Felix. Di sini kalian bisa langsung tele dan kalian langsung temuin NPC namanya Saba ini ya. Kalian langsung ajak ngobrol aja. Di sini dia tuh kayak minta pupuk dendro. Jadi pupuk dendro yang dimana dia bakal ngasih primo gem ke kalian setelah kalian bantu dia. Nah, ini kita skip aja guys. Nah itu kalau menunggumu, jadi dia bakal minta lagi, minta pupuk. Nah ini kan dia bakal minta pupuk, kalian tekan-tekan aja. Nah oke, udah ini cepetin aja. Nah kan ya, ini kemarin udah, jadi ini masih belum tahu berapa hari, cuman kalian bisa nyelesain misi ini terus-terusan guys, dan kalian dapat kalian akan dapat primo gem 30 kalau nggak salah, 30 primo gem atau 40, lupa. Nah questnya udah selesai, kita dapat ya kan 30 primo gem guys, dan dapat makan ya. Oke, sekarang kita langsung pergi buat dapetin scarab gratis. Kalian tinggal lurus aja di sini. Nah, lurus. Nah, kalian ke gedung itu yang kayak runtuhan, kalian pergi ke sini ke bawah, terus kalian ngobrol sama bocil yang ada di situ guys, namanya Nawas. Nah, kalian ajak ngobrol, ini kan dia mencari scarab nih, dia ajak ngobrol aja scarab gitu tanda tanya. Kalian aja ngobrol aja terus. Nah, kalian ceritain ini, dia bakal ngasih scarab gratis guys kepada kalian. Ya kalian dapat 4 scarab lah, lumayan lah buat kalian yang pengen ngepul Chino, bisa bantu-bantu dapat scarab. Oke, dapat 4 scarab dan dapat 30 primo gem.